Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka kesal diisukan membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk kepentingan maju pada Pilpres 2024. Informasi tersebut menyebar di tengah santernya nama Gibran menjadi bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto. Saat dikonfirmasi, Gibran mengaku membantah informasi tersebut. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun meminta awak media untuk mengkonfirmasi kabar tersebut melalui sumber-sumber lain. Jangan membuat berita yang membuat berita. Berarti hoax ya, Mas? Hoax ya? Gak boleh, aku urus SKCK ini nanti. Kan mau. Infonya di Polda itu, Mas? Saya kening Polda ya. Teleponan Polda. Pokikan ngurus SKCK. Ya, Mas ya. Oke, Mas. Sudah ada pertemuan dengan komunikasi dengan Pak Arsyad, Pak? Belum, nanti dijadwalkan. Ya, aku tak sidang sih, paripurna ya. Rencana kapan, Pak? Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.